Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kuli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunianya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat buah hati Siti Aminah, putra padang pasir, parit pagar kota Mekah, intan mutiara dalam surga. Berjalan di tumpukan mayat, berlayar di lautan darah, nyawa di ujung tombak demi tegaknya kalimat La ilaha illallah di muka bumi Allah, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu marilah kita sama-sama melafazkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Istihal Septiani, berasal dari Pangkalan Mandua, Payakumbu. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Biru Walidain, Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Sesungguhnya, tiada orang yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita selain kedua orang tua kita. Oleh karena itu, berbakti dan berbuat baik kepadanya merupakan keharusan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita beriringan dengan penyembahan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena beliau yang telah melahirkan kita, mendidik kita sejak dari kita kecil sampai dewasa. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dan menyusui kita selama 2 tahun, serta yang berjaga ketika kita tidur. Sedangkan ayah, beliau yang telah mencari nafkah, mencari rezeki untuk kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari cuaca panas yang membakar kulitnya hingga cuaca hujan yang membasahi tubuhnya. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawaban yang sederhana adalah kita melakukan sebagaimana yang diperintahkan Luqman kepada anaknya, yaitu janganlah kamu menyekutukan Allah karena sungguh itu adalah dosa besar. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu dan perlakukanlah kedua orang tuamu dengan baik di dunia. Teman-temanku yang berbahagia, jika kita telah bisa menerapkan apa yang telah diperintahkan Luqman kepada anaknya, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, serta orang tua kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.